sekitar setengah dari peserta sudah uh, meninggalkan tempat jadi saya harap you will bear with us uh, untuk satu jam lima belas menit ke depan uh, panel terakhir ini uh, berkelindan topiknya dengan panel ketiga karena tadi panel ketiga banyak sekali kata kunci yang uh, keluar adalah enforcement enforcement penegakan enforcement penegakan Uh, secara khusus kita akan membicarakan itu di panel empat ini dan panel empat ini karena kalau bapak ibu uh, perhatikan narasumbernya memiliki uh, background yang sangat beragam beragam uh, bapak edi pratomo uh, duta besar cum praktisi cum uh, akademisi sekarang lalu uh, bapak narendra jaksa agung muda bidang perdata bapak rileksia yang juga dikenal dengan bapak Riksa, dari uh, Kadin, uh, pengusaha, lalu praktisi Bapak Tony Budijaya. Saya mau memulai, uh, sebelumnya uh, saya mau approach-nya sedikit berbeda dengan tiga panel sebelumnya supaya Bapak Ibu tidak meninggalkan sebelum jam 4 sore, tidak meninggalkan ruangan ini sebelum jam 4 sore. Jadi saya akan kasih satu pertanyaan uh, trigger kepada tiap narasumber, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Pertanyaan yang ada di uh, kepala dan pikiran bapak ibu masing-masing, jadi silakan mempersiapkan diri untuk pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Uh, ketika bicara enforcement, kita mengingat bahwa Indonesia itu terikat dengan cukup banyak uh, instrumen internasional, bapak-bapak uh, narasumber, baik dalam konteks publik internasional maupun perdata internasional. Saya mau memulai dulu dari Pap uh, bapak Edi Pratomo. Uh, dan ini pertanyaan untuk uh, semua, Pak. Tapi saya harap jawaban yang diberikan itu dikaitkan dengan background uh, profesi dan uh, pengalaman dari bapak-bapak uh, semua. Apa sih yang menjadi tantangan, kesulitan, penegakan hukum baik, itu, uh, hukum internasional dalam konteks perdata maupun dalam konteks publik di Indonesia? Tantangannya apa? Kesulitannya apa yang dihadapi? Silakan, Pak Edi. Baik, terima kasih, uh, moderator uh, Tita. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Dirjen HP dan staff para mahasiswa akademisi, para dosen, dan hadirin, baik Ibu sekalian, para narasumber. Uh, kalau ditanya tentang kesulitan yang dihadapi, saya dua kali kesulitan, ya. Yang pertama, dulu sudah dari Fakultas Hukum, kemudian punya pengalaman menjadi juru runding untuk perjanjian internasional yang sekarang ini jumlahnya mungkin di Tritirum sekitar 7 ribu lebih perjanjian internasional publik. Dan sekarang saya di kampus di Universitas Pancasila dan saya mengalami berhadapan dengan para mahasiswa muda yang akan menjadi para juru runding yang akan datang ya. Kesulitannya menurut saya ada tiga yang penting yang mungkin nanti dapat di apa namanya dibahas. Yang pertama tentang definisi perjanjian internasional yang masih rancu di dalam kalangan publik. Publik kadang-kadang masih belum bisa memisahkan antara perjanjian internasional yang publik dengan kontrak internasional yang sifatnya private perdata, international private law dengan public law. Ya kan? Sehingga beberapa kali terjadi di MK, undang-undang migas di judicial review. Ya kan? Karena dipikir undang-undang migas itu adalah mewajibkan kepada SKK migas dan kontraktor migas untuk lapor ke DPR karena pasal 11 konstitusi. Setelah itu dibawa ke MK, MK mengatakan bahwa undang-undang migas tidak ada hubungan dengan perjanjian internasional, tapi kontrak internasional tidak tunduk pada Pasal 11 Konstitusi Undang-Undang Dasar. Bahwa Presiden membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Bukan kalau kontrak migas tidak persetujuan DPR. Dan kala itu tahun 60-an juga pernah punya pengalaman ada perjanjian antara PT Pertamina dengan Caltex diratifikasi oleh DPR dengan undang-undang nomor satu tahun 63. Jadi orang masih bingung kadang-kadang. LOI yang disebut oleh lawyer tadi, Pak Segaf, apakah termasuk perjanjian internasional atau perdata internasional. LOI melibatkan negara, subjeknya adalah negara yang ternatakan presiden sendiri dengan direktur IMF dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan negara banyak kewajiban. Mestinya diratifikasi oleh DPR, pasal 11. Karena itu enggak diratifikasi, akhirnya DPR kemudian punya usul amandemen, ya kan, pasal 11 ayat 2, bahwa perjanjian internasional yang melibatkan kepentingan yang sangat luas, beban keuangan negara, dan bisa membuat satu perjanjian baru atau perundang-undang baru, maka harus dengan persetujuan DPR. Dan akhirnya pasal 11 ayat 2 itu muncul karena IMF letter of intent. Letter of intent bisa menjadi satu sumber hukum yang luar biasa tahun 98 yang disampaikan tadi ya. Pertama tadi ya, Tita tentang definisi yang masih rancu. Yang kedua tentang status status hukum dari sebuah perjanjian nasional dalam tata hukum Indonesia. Kalau dia ini sudah diratifikasi oleh DPR, ada bajunya, ada jubahnya, undang-undang ratifikasi, Undang-undang ratifikasi ini apakah juga sama dengan undang-undang biasa, undang-undang nasional? Statusnya nggak jelas. Kalau UNCLOS malah tahun 82 disetujui oleh DPR dengan undang-undang nomor 17 tahun 85, masih belum berlaku, DPR pemerintah mau buat lagi undang-undang perairan negara. Nomor 6 tahun 96. Ya kan? ada beberapa yang cuma ratifikasi, dikasih jubah langsung berlaku, ada yang perlu transformasi ke dalam undang-undang nasional. Tapi dua model undang-undang tadi sebenarnya dia di mana letaknya tuh di dalam sistem hukum nasional? Apakah setara dengan undang-undang seperti biasa urutannya? Ataukah di atas PP atau sama dengan PP? Itu persoalan kedua yang kita belum jawab menurut saya dari tadi pagi ya. Yang ketiga adalah tentang Oh, arti dari sebuah ratifikasi menurut tata negara Indonesia atau tepatnya hukum tata negara ratifikasi adalah pengesahan atau persetujuan DPR dengan pengesahan dua pasal sebuah perjanjian internasional dibawa ke DPR kemudian mendapat palu dari DPR dengan dua pasal ya itu sudah menjadi undang-undang ratifikasi. Tetapi ada juga undang-undang ratifikasi yang kemudian undang-undang nasional tadi, yang internal tadi, ada proses lagi eksternal, di mana kementerian luar negeri menyampaikan instrumen ratifikasi kepada pihak lain, kepada pihak uh, dalam perjanjian. Ya, Consent to be bound by a treaty, dengan menyampaikan instrumen ratifikasi. Atau access apa aksesi atau acceptance atau approval? Nah pertanyaannya yang dari ketiga ini adalah kapan undang-undang ini atau konvensi internasional ini mulai berlaku sejak ratifikasi internal atau ratifikasi eksternal? Menurut hukum internasional, eksternal dong yang berlaku. Sejak kita menyerahkan instrumen ratifikasi, disitulah mulai berlaku. Bukan berasa disahkan oleh DPR. Tiga hal itu saya kira. Uh, kita kalau ingin dijadikan satu landasan untuk diskusi nanti dari aspek perdata internasionalnya mungkin beliau-beliau uh, narasumber lainnya bisa menambahkan terima kasih, Baik. Terima kasih prof Edi, uh, jawabannya singkat uh, tapi padat uh, saya beralih ke pak narendra pak pertanyaan oh next dulu nggak apa-apa di skip nih ya pak oke okay. kalau gitu ke bapak Rileksia, ya, pak riksa dari Kadin, Pak, dari komunitas pengusaha di Indonesia, kesulitan tantangan apa yang dihadapi dalam uh, usaha atau dalam konteks penegakan hukum internasional perdata? Dugaan saya lebih banyak berurusan dengan persoalan uh, perdata internasional di sini. Silakan, Pak Riksa. Ya, terima kasih uh, moderator. Uh, saya datang mm -hmm. sini juga Pak Pak Yuki Nugraha kebetulan sudah hadir. Jadi mm -hmm. Kadin ini sendiri berdiri kan berdasarkan Undang-Undang ya Undang-Undang 187 tentang Kadin sehingga pada peranannya Kadin itu mirroring dengan pemerintah dalam Rapimnas terakhir pesan dari Presiden sendiri itu Kadin itu maunya apa sih untuk pelaku-pelaku bisnis, sebenarnya usaha dan industri nanti pemerintahlah yang akan membuat regulasi itu standingnya seperti itu apa maunya dunia usaha, apa maunya pelaku usaha, sehingga nanti kami akan buat regulasi-regulasi. Nah setelah berjalan sampai dengan saat ini juga, tentunya uh, Kadin juga punya hubungan kelembagaan juga dengan beberapa uh, chamber of commerce di berbagai negara. Tentunya hubungan tetap berjalan. Nah bagi Kadin sendiri dari perspektif dunia usaha, tentunya kesulitan atau mungkin uh, boleh dikatakan ada beberapa hal yang menjadi eh uh, juga di kami terkait dengan eh uh, kepatuhan hukum sendiri kalau dunia internasional jadi katakanlah internasional sudah mengeluarkan keputusan nah itu sejauh mana keputusan-keputusan itu kita konsisten untuk bisa dilaksanakan bisa tereksekusi di di uh, Indonesia artinya boleh dilaksanakan tentunya kalau keputusan-keputusan internasional itu nanti di pengadilan negeri Jakarta Pusat Nah, kalau seandainya ini tidak bisa terimplementasi dengan baik atau tidak secara baik, putusan internasional, tentunya eh, risiko juga cukup besar gitu ya. Bisa juga nanti mengurangi eh, kepercayaan dunia internasional terhadap bisnis Indonesia. Karena bagaimanapun eh, peran Kadin itu harapan kan eh, dua. Pertama pertumbuhan ekonomi, investasi meningkat. Yang dua adalah kepastian hukum. Kalau kepastian hukum ini sendiri tidak bisa dilaksanakan dengan baik akan jadi uh, hambatan bagi kalangan uh, usaha di Indonesia. Sementara itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riksa. Pak Tony Budijaya, uh, di panel sebelumnya uh, Pak Asegaf menyatakan bahwa salah satu kerikil di uh, Indonesia adalah uh, mengenai enforcement. Lalu, barusan Pak Riksa juga meng-highlight mengenai kesulitan yang dihadapi oleh dunia usaha terkait dengan pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Putusan pengadilan asing juga dibahas tadi di panel ketiga. Bapak dari kacamata praktisi yang I know for sure you deal a lot with international arbitration, international commercial arbitration, bagaimana? Uh, apakah Bapak? setuju dengan yang setelah disampaikan oleh Pak Riksa, Prof. Edi Pratomo, atau ada tambahan lain dari sisi pers dari perspektif uh, praktisi yang uh, deal a lot with international arbitration, please pak? Iya, selamat sore semua. Pertama-tama terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri ada Pak Dirjen di sini, Pak Direktur, dan semua pimpinan di Kementerian Luar Negeri yang sudah mengundang saya sebagai salah satu narsum, narsumber di acara konferensi yang saya pikir cukup penting. Memang awalnya saya ada sempat keraguan apakah tepat saya ikut. ya Karena saya bukan ahli hubungan internasional, saya adalah seorang praktisi hukum seperti disampaikan oleh Bu Moderator tadi. Saya nggak paham mengenai um, kepentingan nasional ya satu negara dan kepentingan nasional negara lain. Itu sebabnya dari tadi pagi saya coba angkat tangan, saya coba ikut mengajukan pertanyaan dengan harapan saya bisa mendapatkan masukan lebih jauh mengenai uh, sejumlah aspek terkait dengan uh, uh, hubungan internasional, khusus terkait dengan pengertian kepentingan nasional yang saya pikir tadi tadi pagi uh, saya ikuti. Inilah keuntungan hadir di bagian akhir, di sisi paling akhir. Siapa yang ada bersama saya dari pagi? Ada? Terima oh, kasih kesediaannya keuntungannya memang kita ngikuti secara lengkap. Dan sebagai pembicara saya juga pasti diuntungkan karena banyak hal sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit mestinya ya sudah disampaikan. Namun sisi lain saya juga khawatir juga, khawatir juga nilai tambah apa yang saya bisa berikan kalau semuanya sudah dibahas. Tapi satu kata kunci yang tadi disampaikan oleh Bu Moderator cukup cukup menggelitik dan cukup saya pikir cukup relevan untuk kita bahas di sesi paling akhir ini, kata enforcement eksekusi. Saya juga kaget tadinya. Masuk pertama, saya dengar kata pertama diucapkan oleh pembicara sini adalah eksekusi. Loh, ini udah sesi saya. <laughs> Ternyata pembicara kedua, pembicara ketiga, sampai di sesi-sesi sesi sore, ngomongin yang sama terkait dengan eksekusi. Bahkan tadi pun rekan saya, Fikri Asegaf, juga menyampaikan soal eksekusi. Tadi tahu begitu dikumpulkan semua di sini, soal eksekusi. Memang sebagai seorang praktisi hukum dan yang kebetulan juga di uh, li, ke, lima tahun terakhir saya juga uh, cukup disibukkan dengan per, di, uh, permintaan untuk penunjukan saya sebagai arbiter swasta ataupun sebagai mediator sekitar bisnis, saya cukup paham ya mengenai kata kunci eksekusi tadi, di mana uh, apa yang menjadi concern, apa yang menjadi kebutuhan atau ke, kepusingan banyak pihak terkait dengan eksekusi tadi apalagi kalau bicara hukum, karena hukum selalu dikaitkan dengan masalah eksekusinya, masalah pelaksanaannya. Buat apa hukum kalau itu tidak bisa dilaksanakan, bukan? Nah, menjawab um, menyikapi ini, izinkan saya pertama kali memberikan uh, respon dulu terkait dengan masalah kerikil tadi atau tantangan atau hambatan atau masalah. Honestly Speaking masalah cukup banyak, tapi kalau waktu yang sempit saya hanya bisa katakan tiga masalah utama yang Indonesia harus benar-benar harus hadapi Apalagi uh, sejak saya mengikuti dari awal saya makin yakin masalah pertama adalah menurut pandangan saya dengan segala hormat saya pikir yang harus kita benahi adalah mindset kita, pola pikir kita, menyikapi keberadaan Indonesia dalam komunitas global, cara pikir kita, cara kita melihat siapa kita dan siapa koperasi kita apa peranan dan kontribusi kita? Tentu saya nggak akan masuk ke area yang bukan bidang saya terkait dengan definisi bebas aktif sejauh mana pengertian bebas aktif. Ya tentu sebagai lawyer saya pun punya pandangan sendiri mengertikan apa itu bebasan aktif. Tapi di sini yang saya coba uh, sampaikan adalah kecanggungan. mohon Maaf saya katakan ini karena konferensi. Uh, saya yakin uh, ada yang akan bereaksi, tapi berarti bisa melek kalau. Menurut saya, ada rasa canggung, ada rasa curiga, ada rasa khawatir pada saat berhadapan dengan hukum internasional, pada saat kita berinteraksi dengan hukum asing, negara manapun, atau sistem manapun, ada rasa canggung, ada rasa khawatir, ada rasa curiga. Ini yang saya amati. Dan saya rasakan itu merupakan salah satu kendala yang cukup serius kalau kita mau bicara peran serta atau kontribusi Indonesia dalam kancah global di komunitas global ini. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang positif kalau dari satu sisi kita merasa we are not sure, I'm not confident, I don't know what to do, misalnya. Ya, apalagi kalau kita melihat tokoh ke asing, wah, that mungkin pola pikir kuno. Ini jangan-jangan Penjajah, jangan-jangan ada uh, ada apa namanya perseteruan, ada konflik. Melihat asing dipersepsikan diper, di, di seperti musuh, seperti lawan dan bukan sebagai kolaborator atau pihak dengan siapa kita bisa sama-sama untung untuk satu tujuannya sama. jadi saya pikir masalah pola pikir uh, yang dikaitkan juga dengan budaya ini yang harus pertama-tama dibenahi. Yang kedua sebenarnya ini cuma menegaskan dan saya sependapat dengan, ya mungkin yang sudah pernah menyampaikan ini, kita punya masalah serius terkait dengan sistem hukum kita sendiri. Domestic law, hukum domestik. Sehingga tadi kalau Prof. Edi menyampaikan, bingung kapan nih sahnya berlakunya hukum internasional ini kapan sih? Apakah pada saat saya sign, apakah saat pada disetujui misalnya atau di atau pada saat undang-undang pelaksananya keluar, Ya saat kapan? Belum lagi kalau kita tambahkan lagi dengan berbagai putusan pengadilan, termasuk MK pun juga ada ya untuk ada uh, dari MK di sini. <laughs> ya terkait dengan seberapa efektif satu hukum internasional itu? Apakah cukup pada saat Indonesia menyatakan setuju? Saya sign itu sudah menjadi efektif hukum menjadi hukum yang efektif berlaku? Ya secara umum tentu kita tahu banyak pandangan yang menganggap itu belum not yet efektif, ya, putusan MK terkait dengan ASEAN chapter, dan juga putusan Mahkamah Agung putusan pengadilan ada cukup banyak yang kita bisa bisa tampilkan di sini menunjukkan bahwa ada ketidak eh, kompakan atau ketidak kapankah satu produk hukum internasional sudah berlaku sah dan mengikat bagi warga negara, ya. Indonesia. Ini masalah cukup serius terkait dengan sistem hukum kita. Kita semua paham, apalagi banyak akademisi di sini, bahwa kita masih mengadopsi apa yang disebut sebagai dualisme. Hukum internasional dianggap subjek, dianggap entitas, dianggap satu set of law sendiri di samping hukum nasional. Ya, jadi karena dualisme yang kaku ini, maka proses pengadopsian ya kota digunakan proses transformasi sampai diimplementasikan tentu dengan sendirinya ya logically speaking itu membutuhkan suatu proses yang panjang suatu birokrasi yang ribet ya. jadi kalau sistem dualisme ini masih secara kaku dipertahankan tentu otomatis ya kalau kita bicara tatanan implementasi apalagi eksekusi tentu ini merupakan satu problem sendiri Ya, jadi kembali lagi ini juga terkait kategoriisme kembali ke masalah nanti kepala- masalah mindset masalah goodwill political will ya apa yang kita mau kerjakan tentu di sini pemerintah di sistem konstitusi kita harus bisa ya berkoordinasi komunikasi dengan katakan pihak DPR ya untuk supaya satu suara dan bisa memberikan respon yang tepat sehingga dualisme ini bukan lagi menjadi penghalang untuk keberlakuan suatu hukum internasional. Nah, yang ketiga mungkin ini yang lebih kontroversial, tapi saya berani katakan walaupun saya di sini mewakili profesi hukum, saya saya melihat eh, kendala ketiga yang cukup serius adalah kualitas dari profesi hukum itu sendiri. Mohon maaf dengan segala hormat saya tidak tidak mengurangi rasa hormat kepada siapapun dari kalangan profesi hukum di sini, baik itu sebagai advokat sebagai maaf, sebagai jaksa, sebagai hakim ya. saya tetap memberikan rasa hormat tapi kita harus akui ada ketertinggalan yang cukup jauh dan saya khawatir akan semakin jauh saya bicara secara umum, saya tentu gak singgung pribadi saya sangat setuju dengan pernyataan rekan saya sebelumnya bahwa masih banyak personil individu-individu spesifik yang punya kemampuan lebih yang memang sedihnya kok selama ini tidak diperhitungkan ini tidak pernah diajak kerjasama. Ya, tapi secara umum kita perlu berhati-hati karena profesi hukum Indonesia belum siap untuk bisa ikut bicara eksekusi, mengadopsi, mengimplementasikan, menafsirkan, ya, menafsirkan, menganalisis gitu kan, sampai kemudian mengeksekusi putusan internasional. Itu membutuhkan satu skill set, ya, satu pengetahuan, satu kompetensi yang khusus. Itu bukan hal yang mudah. Kebetulan memang saya berpraktek banyak di beberapa negara dan saya bisa melihat dan memang uh, casingnya mungkin saya kelihatan, kelihatan ini, uh, tapi saya sudah hampir 30 tahun dan saya bisa melihat bahkan perubahan dari waktu ke waktu beberapa rekan kerja saya, kolega-kolega saya di beberapa negara yang tadinya masih dalam kutip culun-culun, masih tidak begitu ngerti terkait dengan praktek-praktek hukum internasional dua negaranya sampai kemudian mereka bisa kejar dan bahkan lebih jauh ya minggu lalu saya baru balik dari Beijing, China, saya beda sekali melihat covid orang mereka, beda dengan China sekitar lima tahun lalu, apalagi 20 tahun lalu, apalagi 24 tahun lalu, beda sekali, teman-teman saya di Singapura, beda sekali, beda sekali. Jadi yang ketiga yang saya katakan adalah pastikan profesi hukum kita benar-benar paham dan siap untuk bisa melaksanakan ya dan kemudian mengeksekusi hukum internasional tadi. Demikian sedikit uh, follow up Pak. Kalau tadi Bapak bilang di China teman-teman profesi hukum di China dan Singapura berbeda sekali dengan 20 25 tahun yang lalu, berarti kita on secara halus kita ber, berjalan di tempat yang sama. Is that what you are trying to say? Ya, yeah, saya kuatirnya karena kita merasa aman dengan kondisi kita sekarang dan kalau memang kita mau coba terbuka saya juga terbuka dengan kritikan, koreksi. Kalau memang saya ada yang keliru, saya mau tahu seberapa banyak upaya kita untuk meng, meng, apa, membuat studi, ya, studi baik kebijakan yang sudah maupun yang akan diimplementasikan, ya, sehingga kompresi kayak begini tuh tinggal, sifatnya isi isinya tinggal konsultasi, tinggal benar-benar apakah poin-poin ini mau diterapkan, kita sudah siapa apa enggak, ya, dan bukan lagi-lagi apakah kita butuh mohon maaf RUU HPI RUU ini topik yang saya kenal pada waktu saya masih mahasiswa 30 tahun lalu atau lebih terus terus topik yang yang menurut saya harusnya kita sudah bergeser maju bahkan kalau kita bicara hukum tadi hukum internasional sama seperti hukum secara umum hukum itu berkembang sedemikian rupa sedemikian cepatnya saya pribadi berani mengatakan kita nggak bisa lagi mengatakan hukum perdata to cover all di luar non publik hukum perdata dalam praktek dan internasional atau yang ya saya amati saya ikut selama ini beda sekali kita bicara hukum perdata yang biasanya hanya terkait dengan bidang hubungan keluarga interpersonal ya dengan hukum komersial ya hukum komersial sudah menjadi rejim sendiri menjadi satu Perangkat satu produk atau satu bidang hukum sendiri yang di, perlu digeluti secara khusus, dan bahkan belakangan sudah ada, ukurannya hukum internasional investment yang dikatakan terluar daripada perdagangan. Ini contoh bagaimana perkembangan di di dunia sudah jadi sekarang. Dapat pernyataan apakah kita aware, apakah perguruan tinggi aware, apakah akademisi kita, apakah hukum kita aware, dan kita siap ini. Where are we right now? Seperti itu. Oke, okay, terima kasih, Pak Tony sekarang udah nggak bisa skip lagi Pak Narendra <laughs> mau tidak mau bagaimana Pak dari uh, uh, terutama begini Pak saya pikir uh, agar lebih spesifik tantangan yang dihadapi uh, terkait dengan kepatuhan Indonesia enforcement uh, hukum internasional tapi yang melibatkan negara dalam konteks perdata dan unsur asing silakan Pak Narendra baik pertama kali terima kasih nih, Bapak Ibu sekalian sudah mengundang saya kemarin ini. suatu kehormatan saya bersama-sama dengan panel Prof Edi Bapak Dikadir, Pak Budi jadi gini saya mau cerita dikit nih, pengingat kembali aja ya kan orang pasti nanya kita ini mewarisi hukum di Belanda ya tapi ada sisi menariknya dalam konteks keberlakuan hukum internasional Belanda itu monisme kalau pakai konkordansi, seharusnya Indonesia monisme juga. Dojike kan begitu kan? Kau Belanda monisme, maka seharusnya Indonesia monisme. Kan nyatanya tidak. Kan pertanyaannya, kenapa beda? Belanda punya seperti itu, kenapa tidak? Uh, saya cuma refer dikit ketentuan Konstitusi Hindia Belanda, Pasal 131 IS dan 163 IS. Kenapa kita beda musti dualisme? Karena Belanda memperlakukan apartheid system di Indonesia. Kalau berlaku hukum Belanda internasional berlaku kayak di Belanda, maka apartheid nggak bisa berlaku di Indonesia. Jadi sebetulnya sikap ini muncul karena kita belum mengkoreksi dualisme yang dikasih oleh Belanda. Kita masih punya mental lupa bahwa dualisme itu muncul di Indonesia karena kita dulu diperlakukan apartheid, hukum buat bangsa Indonesia beda dengan yang orang Belanda. Sampai detik ini belum pernah ada yang mengkoreksi itu. Jadi mental kita nganggap ya dualisme nih, hukum Indonesia nih yang paling penting. Padahal lupa dualisme itu diciptakan Belanda supaya apartheid berlaku di Indonesia. Tidak ada koreksinya sampai hari ini. Kelupaan kita. Karena siapa mau bahas IS? Oh, masa lalu tuh. Tapi oh, saya penting. Kenapa? Karena itulah asal muasal kenapa kita menganut dualisme. Koreksi dulu, biar kita tahu kenapa kita memilih dualisme. Dia semuanya kayak given. Deng, ikuti Belanda, nggak bisa. Ikutin Belanda, monisme kita. Itu ya. Dan seolah kemudian masalah kepatutan. Saya dapat judul yang paling bagus, saya mau soal kata-kata kepentingan nasional. Nah, ini saya, saya, ada satu kapal yang sama dengan Pak Ed ini, tapi saya mau dari kata-kata kepentingan nasional. Nah, kata-kata kepentingan nasional itu ternyata muncul dari Stephen Bauternya Hans Kelsen yang menempatkan folk guys itu, ya nilai-nilai seluruh satu bangsa sehingga kita menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Kenapa ini penting? Penting. Karena itu adalah pada saat Hans Kelsen masih menjadi anggota Nazi. Tahun 44. Tahun 44 di Amerika, dia membantah dirinya dia sendiri. Dia menempatkan humanisme sebagai yang lebih tinggi. Sedangkan buku teks di Indonesia kita masih menggunakan Kelsen yang masih anggota Nazi. Ini masalah mendasar buat saya. Dan Undang-Undang 12 2011, baunya masalah kepentingan nasionalnya masih menggunakan Kelsen. Ini saya filosofi ya, yang sebelum tahun 44. Jadi perdebatan yang paling sering saya alami kalau pertemuan trans-sol, mana ini kepentingan nasionalnya? Padahal kalau kita lihat di persidangan Nuremberg, itu jelas tuh. Anggota Nazi, Nazi bilang apa? Bagaimana saya bisa dihukum atas suatu kentutuan nasional yang dilindungi oleh konstitusi? Kita luput ini. Buku kita nggak hatam baca Kelsen, sehingga ini kita pihara, sehingga semangatnya itu masih tercermin di undang-undang 12 2011. Pesisnya apa yang dibilang. Jadi posisi ratifikasi di mana? Undang-undang. Kebeningan nasional. Berapa kali saya dalam kesempatan tuh pasti ditunya apa? Bapak ini nggak nasionalis. Mana keindonesiaannya? Pada kalau namanya norma, asas, semua belahan dunia pasti sama. Cuman implementasinya yang beda. Kenapa? Karena nafas Kelsen yang anggota Nazi itu masih melingkupi cara berpikir kita. Ini yang mesti dikoreksi, kata saya. Karena bukunya ini jarang beredar dalam bahasa Indonesia. Dan jarang yang bahas, ingat saya hanya satu buku yang paling terakhir yang Trinity Kelsen itu yang nulis Fernando itu. Baru tahun lalu. Sebelumnya belum pernah ada yang membahas. Jadi itu kata saya, biang keladi kita menempatkan kepentingan nasional di atas galanya. Ada variabelnya enggak? Ada kata saya. Boleh kepentingan nasional sepanjang melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita mesti mendefinisikan guys nya Hans Kelsen. Baru kita lihat, jadi nggak anti lagi itu kita, kita nasional, karena hukum internasional kan norma, kok berlaku umumnya berlaku di kita, cuman implementasinya belum. Nah ini soal kepatuhan berikutnya lagi. Tadi soal yang menjadi filosofi bangsa kita yang kata saya ini perlu duduk bersama nih ya, karena sumber kita nyusun undang-undang masih pendekatannya. Hans Kelsen, Stephen Bau, yang fokusnya adalah kepentingan nasional. Ini masalah selesai. Ya. Yang kedua, kepatuhan. Contohlah, saya dengan Pak Edi, dan beliau masih, kami berdua masih kinyis-kinyis, masih muda belia, di zaman dulu, ya masih kasutit masih zaman tim-tim dulu, Pak. Kita nyusun UNCAC, normanya kita pahami bersama, sampai detik ini, kita nganggap 3199 yang terbaik buat bangsa kita. Padahal normanya tidak cocok dengan UNCAC. Nilai nggak naik, komplain. Kan nggak patuh itu. Tapi diganti nggak mau. Wah, ini kan keanehan ini. Dengan alasan, ini sudah kesepakatan nasional. Ini yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia. Wah, gimana? Padahal normanya berlaku umum semua bangsa ngikutin norma, tinggal implementasinya aja. Dan kita nggak pernah peduli pak, indeksnya dapat nilai berapa pun nggak peduli. Bahkan ambil contoh, kami diminta kejaksaan untuk penindakan sebanyak banyaknya. Padahal kan bapak tahu, mau satu juta kasus pun nilainya cuma satu. Penindakan itu cuma satu pasal pak naikin nilai. Padahal banyak pasal-pasal lain yang kita belum patuhi dan nggak peduli. Kenapa? Karena masyarakatnya mintanya itu. Jadi pertanyaan saya, apa kita mesti entertain kepuasan masyarakat saja? Tapi nilai nggak pernah naik, tapi komplain. Jadi wasi ini ada sisi yang mesti kata betulin ini secara filosofi. Walaupun kita ini ada sedikit anomali. Nah ini ada apa anomali? Di sisi lain, kita anti banget. Kalau namanya asing, ya betul. Ini penjajah punya ini. Kata. Jangan dipakai. Tadi mental 163 IS-nya masih nempel. Jadi kalau ada hukum asing berlaku, ya kalau bahasa Belanda itu selafut nya itu masih nempel lagi. Gitu. Dan. Eh, ini penjajah mau datang lagi. Wah, bertentangan dengan kepentingan nasional. Ditolak. Tapi di sisi lain, ini ada suatu asas baru yang mungkin jarang didiskusikan di kita. Ini namanya denationalization of national law. Apa itu? Hukum nasional tapi isinya substansinya sudah mengutip sebagian hukum internasional. Ada nggak Pak? Ada. Apa itu? Undang-undang pengadilan HAM. Itu ya sepertiganya sama dengan satu teman Pak. Atau yang paling baru yang kita punya nih. Undang-undang pelindungan data pribadi. Itu isinya udah sebagian Budapest Convention. Padahal kita signing party juga enggak. Jangan ratifikasi, tapi berlaku di kita. Jadi kita ini ada sisi yang lain nih. Di satu sisi alot, tapi sisi lain masuk lewat prinsip namanya denationalization of national law. Ini dua-duanya jalan. Tapi kenapa yang ini hidup? Demi kepentingan nasional. Ah, ini. Jadi kita mesti definisikan lagi nih for guys-nya ini. Jangan terlalu ke nazi-nazian saya. Kita hatamkan baca bukunya Hans Kelsen. Jangan berhenti sampai tahun 44. Ini kata biang keladinya. Jadi kaku memandang tata urut perundang-undang kaku dengan embel-embel kepentingan nasional. Jadi kalau kita masih memaknai folk gaze-nya seperti itu, tandanya kita sudah memelihara kondisi sebelum sidang Duremberg. Kan dahsyat. Jadi nggak perlu ke museum, Pak karena kita masih pakai Kelsen yang lebih otentik bukan Kelsen yang jadi pelarian ke Amerika Serikat kita masih membaca Kelsen yang masih tinggal di Jerman itu menunjukkan konsistensi bangsa kita ini kita lebih asli daripada bangsa Jerman itu sendiri jadi kalau saya mengajak dalam pertemuan ini ada hal yang mendasar yaitu memaknai case dalam suvenbau kita apa iya kita makan memaknai fokus itu sebagai kepentingan nasional di atas segalanya kalau mental siapa boleh buat ya 163 is itulah yang membuat kita merasa kalau ada hukum asing penjajah mau maksain hukumnya dia nih nggak salah juga karena belum pernah ada tulisan yang mengkritisi itu ini nggak dipakai hilang karena nggak ada konstitusi lagi tapi tidak pernah ada orang yang membahas kenapa kita milih dualisme. Semuanya kayak given. Lupa kalau Belanda menganut monisme. Ya tadi Slaven mentalitas itu masih kita jaga. Karena ada kalimat masih ke saya. Mau apa kuat suka yang bilang kan? We say the Nazi van the kuli and the kuli van the Nazi. Kita bangsa yang terdiri dari kuli-kuli yang menjadi kuli-kuli bangsa lain. Jadi ketakutannya ada kita. Kenapa? Karena sisa-sisa 1 dan 3 IS dan kesetiaan kita dengan fokusnya yang Hans Kelsen sebelum tahun 44 itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, kalau saya boleh highlight, permasalahannya adalah karena kita masih menghidupi uh, konsep dualisme yang sebenarnya bagian dari masa penjajahan uh, Belanda. Lalu, isu kepentingan nasional ini dianggap di atas segalanya dan sebenarnya perlu redefinisi, Pak. Oke. Okay. Terima kasih Bapak-Bapak. Seperti janji saya, approach saya berbeda dengan tiga panel sebelumnya. Jadi sekarang saatnya Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan, eh, tanggapan, komentar, eh, atau eh, sanggahan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber Bapak-Bapak narasumber di depan. Saya lihat ada dua Ibu, eh, lalu Bapak, eh, minta tolong eh, Panitia. Ya, silakan Ibu, eh, boleh sebutkan nama, dan asal dan pertanyaannya ditujukan ke siapa, Pak? Uh, Bu, asal institusi maksudnya nggak perlu tahu asal dari daerah mana, linknya orang mana, Bu? Terima, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semua. Saya Flora Kalalo, dosen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado. Jauh-jauh dari Manado tanpa SPPD <guruh> <tuk> karena sangat tertarik dengan Sudah. event ini uh, belum pernah dan ternyata memang yang pertama jadi ya, saya pikir saya yang baru tahu ternyata memang ini adalah event perdana. Terima kasih dari pagi sampai penghujung sore ini saya sangat menikmati dan e, berapa kali angkat tangan baru sekarang dapat kesempatan terima kasih ya baik e, pertanyaan saya mungkin bisa ditanggapi oleh semua para narasumber tapi saya mau fokus e, ke pak jaksa e, tadi juga e, narasumber sudah sama sama menyampaikan terkait dengan topik kita tantangan dan peluang dalam menegakkan kepatuhan terhadap hukum internasional di tingkat nasional yang nasional aja kadang-kadang nggak -kadang dipatuhi apalagi yang internasional ya yang nggak kelihatan ya misalnya begitu nah ada yang menarik pak ini saya mau sampaikan sebuah kasus uh, unpos kita semua sama-sama tahu tadi lagi Pak Narasumber sudah menyampaikan tentang UNCLOS bagaimana dia memberikan ruang perlindungan kepada negara pantai untuk memberikan kedaulatan hampir sepenuhnya untuk mengelola laut tapi ada salah satu hal yang kita lupa kebebasan yang diberikan oleh negara-negara secara internasional untuk saling menghormati juga hak berdaulat atas laut tersebut. Tapi oleh kita secara nasional kadang-kadang itu kita tidak perhatikan. Ada satu contoh yang sering terjadi dan juga saya sudah melakukan penelitian tentang reklamasi pantai, Pak. Ada sembi hampir 90 kabupaten kota di Indonesia yang telah melakukan reklamasi pantai. Kebetulan saya berada di Teluk Manado yang mungkin kalau bisa jalan-jalan ke sana, hampir pesisir pantai Manado itu e, sudah direklamasi. Beberapa tahun yang lalu saya sempat menjadi e, konsultan, atau bukan konsultan, terlalu tinggi itu, e, memberikan pandangan akademis saya, dan bersama-sama dengan beberapa pak jaksa juga, yang ditugaskan untuk mengawasi kawasan reklamasi pantai yang sempat bermasalah. Nah, menjadi pertanyaan saya, Pak, ketika kita memberikan ruang, internasional memberikan ruang terhadap perlindungan laut, tapi justru kita bagaimana mau menegakkan aturan internasional ini di Indonesia yang kita sendiri seakan-akan membiarkan proses reklamasi ini bukan hanya menyingkirkan masyarakat adat, bukan hanya menyingkirkan masyarakat nelayan bahkan menutup juga akses publik masyarakat terhadap laut, tapi yang paling penting merusak sebuah ekosistem yaitu menghilangkan pantai. Langsung menjadi daratan dan lautan. Ada begitu banyak ekosistem yang hancur di sini. Nah itu dilindungi dalam UNCLOS. Lalu bagaimana kita yang sudah meratifikasi UNCLOS? Hanya untuk mengutamakan bisnis. Nah, ini menjadi perhatian Eh, karena sudah masuk kawasan reklamasi ketiga di pesisir pantai eh, Manado. Terima kasih Pak. Baik Bu Flora, terima kasih. Saya ke pertanyaan kedua dulu, Bapak yang duduk di sayap kiri. Oh mau dijawab dulu Pak? Boleh ya. Begitu saja. Oh ya, silakan. Saya sih tergantung narasumber. <laughs> saya hanya menavigasi. Takut kelupaan saya. Oh ya, silakan. Boleh. Boleh saya penyataan saya balik. Jadi lebih mengutamakan bisnis daripada lingkungan hidup sama UNCLOS. Ekosistem. ekosistem. Bagaimana saya kau balik? Jadi Indonesia lebih mending mengutamakan ekosistem sama lingkungan hidup daripada bisnis. Ya gitu Pak. Tadi. <laughs> Kalau pakai pendekatan seperti itu, itu agak, agak repot buat saya. Kalau kita bikin premisnya seperti itu, maka going nowhere juga. Kan saya bilang, nggak mungkin dong bisnis juga nggak jalan. Tapi nggak mungkin juga semuanya dirusakkan, kan nggak juga. Gitu ya, kalau saya gitu. Saya akan balik pertanyaannya, Bu. Jadi lebih penting mana, Bu? Kita tetap awet jadi hutan, tapi nggak bisa doing bisnis. Setuju, Pak? Nggak ada kerjaan nih berdua di samping ini berdua. Saya sih senang-senang aja, karena jaksa, reklamasi, nggak ada reklamasi, tetap jadi jaksa. Fine buat saya. Yang dua samping ini, Bu. Pertanyaan saya. Kalau saya balik tesisnya, maka kan bunyinya lebih penting ekosistem dibanding bisnis. Kilangan kerjaan nih, Bu. Yang dua samping saya. Jadi bukan itu, Bu, buat saya yang saya lihat. Bukan dalam konteks kita patuh atau tidak. Patuh itu sebenarnya normanya, Bu. Kita lihat saja seberapa jauh kita ngikutin norma di dalam hukum nasional. Bukan patuh sesuai dengan bunyi e, perjanjian internasional yang enggak, semuanya pasti ngasih dengan uang untuk implementasi. Bukan berarti nggak bisa ngebangun. Kan pertanyaan saya kan saya, saya balik lagi. Emang nggak bisa ngebangun tapi ekosistem tetap terjaga? Kan bisa juga. Jadi pilihannya yang membangun yang tetap jaga ekosistem. Jangan diadu-adu ekosistem lawan bisnis. Kasihan Bu yang di samping saya. Kalau saya sih nggak masalah ya. Mau bisnis nggak bisnis tetap jadi jaksa. Terus saya buat saya. Diskusi nggak ada. Tapi saya mencoba pendekatan jangan membuat semuanya jadi hitam putih. Jadi kalau tesis, antitesis nih. Jadi kalau saya tinggal balik lagi, nggak jalan. Sama jeleknya tuh. Mementingkan ekosistem dibanding bisnis juga sama jeleknya buat saya. Jadi kita mesti latihan melihat bagaimana mengembangkan tadi. Semuanya iklan gini, coba ini kawat bisnis ya. Dream product, kan tetap aja bisnis, Coba pakai label. Ongkosnya mahal, assessment sama sertifikasi. Pada sama, cuman beda di stempel. Jadi lebih hebat tuh katanya, lebih lindungi ekosistem. Pada cuman harga stempel sama gambar tempel doang tuh, green product. Slup. Beda tuh harganya, kan kayak bilang kayak kopi ya, kan? diguyur di kantin sama di ya merek banyak lah di kafe kafe cuma beda merek, beda harganya sama bu buat saya jadi buat saya bukan itu jadi kita menghambat enggak tandanya kita mesti pilih sesuatu yang seimbang kalau saya itu kepatuhan itu dan kepatuhan lagi ada gini saya nggak tahu ya ini kepatuhannya bukan konteksnya kita menegakkan hukum ya tapi comply, compliance. Nadanya agak beda tuh dengan taat hukum ya. Ya, dalam konti, konteksnya itu apa ya? Uh, ya tadi law enforcement dia taat dengan hukumnya. Enggak. Ini kelompok comply. Kita normanya kita anut. Patuh tuh itu, Bu. Bukan berarti kita menegakkan hukumnya. Enggak. Enggak ada pontennya, Bu. Kalau menegakkan hukumnya. Kepatuhan itu, apakah norma itu sudah diadopsi oleh bangsa kita okay. dan dilaksanakan? Berhasil atau tidak dilaksanakannya? ya Bukan hanya bunyi undang-undang, ya, ada undang-undangnya dipakai dan berhasil dilaksanakan. Yeah. Itu namanya kepatuhan, bukan kepatuhan dalam makna penegakan hukum. Yeah. Lain itu, Bu, itu dua pohon yang berbeda. Jadi, kita coba pelan-pelan, ya, karena kepatuhan hukum internasional beda dengan penegakan hukum yang kau saya dalam konteks pidana. Ya, baik, terima kasih Pak Narendra. Uh, ya, Pak Riksa mau menambahkan uh, dan kemudian ke Prof Edi. Ya, terima, terima kasih. Karena Pak Narendra sudah sudah menyinggung masalah bisnis, memang ini karena Bu Flora Kalalo ini datang dari Manado, so jauh-jauh tanpa SPPD ya, jadi ada sesuatu yang harus di, diberikan nih. Jadi bagi uh, sudut pandang dari dunia uh, usaha atau pelaku usaha itu tentunya uh, seribu teman itu terlalu sedikit ya satu musuh terlalu banyak itu ya. kita pepatah Tiongkok seperti itu sehingga uh, kalau terkait dengan kepatuhan uh, dunia internasional terhadap penerapan hukum di Indonesia sendiri. Tentunya kami dari sudut pandang kadin maupun pelaku usaha itu sangat-sangat e, respons positif terhadap pemerintah terutama terkait apa? Terkait dengan kerjasama e, perjanjian-perjanjian internasional. Dari Indonesia kan sudah ada beberapa e, perjanjian-perjanjian internasional seperti WTO, ASEAN maupun FTA, kan begitu ya? Itu sebenarnya merupakan tools bagi kita untuk menuju kepada kepastian hukum. Kalau toh memang ada investasi dari dunia luar, dari internasional, ada dispute, ada konflik, kan ada dalam perundang-undangan, kan ada juga alternatif dispute resolution wow. seperti apa. Dan di Indonesia juga ada juga lembaga mediasi atau lembaga arbitrasi juga ada. Itu juga bisa diselesaikan di tahapan-tahapan itu. Sebab dari perspektif dunia usaha, kalau menyelesaikan setiap konflik di pengadilan, gitu ya, pidana perdata atau apapun begitu, itu nama baik itu kan pasti dijaga oleh pengusaha dia nggak mau terjebak atau dimuat di koran e, ini perusahaan ini terlibat dalam perkara reklamasi ya itu akan sangat berpengaruh terhadap profil dari pengusaha belum bicara di lantai bursa akan sangat punya apa sentimen-sentimen negatif dan di Indonesia juga kan banyak di kita sendiri ada lembaga-lembaga badan literasi nasional Indonesia Kemudian juga uh, ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa, begitu ya, dan ada juga uh, beberapa lembaga mediasi, itu yang uh, yang bisa melakukan proses itu. Dan kalau toh memang internasional, itu saat ini kita mungkin dari Pak uh, atau nanti bisa sampaikan juga ada siak juga untuk menyelesaikan perkara-perkara itu di tingkat internasional. Masalahnya kan tinggal eksekusinya saja di sini. Bagaimana, apakah kepatuhan legal compliance-nya itu jalan atau tidak? Begitu ya, nah, itu harus kita cover secara bersama-sama. Ratifikasi ya, memang harus uh, dilakukan. Ratifikasi, apakah itu uh, seperti apa? New York Convention ya, Pak Tuan, itu juga sudah ada. Ini juga sudah berikan jaminan-jaminan uh, kepastian hukum internasional. Ada permasalahan, ada perkara uh, di Singapura. gitu ya, Itu juga sudah. Kita bisa komplain juga sepanjang itu kita punya perjanjian-perjanjian internasional yang sudah terratifikasi kecuali yang di sektor goods mungkin ya belum ada pengadaan barang dan jasa. Indonesia sendiri sudah uh, sangat banyak ya kita melakukan uh, apa, uh, kerjasama internasional terutama dengan Tiongkok katakanlah begitu ada beberapa negara besar Tiongkok yang paling banyak dan tentunya kita tidak mendengar ada dispute yang luar biasa begitu sampai dengan saat ini karena ya sebagai pengusaha ya satu satu musuh itu terlalu banyak gitu. Kita selesaikan secara secara apa keindonesiaan seperti apa. Di, tanpa harus melanggar hukum, menegakkan hukum uh, tidak boleh dengan cara dengan melanggar hukum. Saya kira itu tambahan saya. Pak. Baik, Pak Tony mohon ditahan dulu. Saya ke uh, Prof Edi dulu, baru ke Pak Tony. Silakan Prof. Uh, baik, terima kasih Bu Gloria ini prioritas buat saya juga karena tanpa SPPD sudah sampai sini. Jadi pertanyaan harus dijawab secara Uh, hukum internasional memuaskan dan berdasarkan UNCLOS, ya, UNCLOS tidak mengatur secara resmi, Bu Gloria, ya, tentang bagaimana reklamasi, apakah itu bisnis, apakah itu melanggar uh, lingkungan hidup, apakah terkait dengan climate change, itu ada isu lain lagi. Tetapi bagi negara Indonesia, sebagai negara kepulauan, kita memiliki cara penarikan garis yang berbeda dengan negara lain ya. Oleh sebab itu kalau kita mencoba atau menjual pasir laut kita ke luar negeri itu mungkin akan mempengaruhi beberapa pulau terluar kita. Tetapi base point kita ya, base point di tempat titik-titik yang kita pakai untuk klaim garis laut ke negara tetangga atau ke laut bebas itu sudah ada aturan mainnya ya. Dan base point masing-masing negara itu sudah disampaikan kepada sekretariat PBB di New York sehingga kita nggak bisa berubah. Taruhlah itu uh, polonya itu tenggelam pun Base nya masih tetap karena diatur dalam peraturan pemerintah. Uh, kasus yang kita masih ingat adalah tahun 2016 ya ketika permanent Court of arbitration di Belanda uh, memutuskan sengketa antara Filipina dan Cina ya bahwa di Laut Cina Selatan ternyata menurut interpretasi P PCE di Belanda dikatakan bahwa di Laut Cina Selatan itu nggak ada pulau sebagaimana didefinisikan pada Pasal 121 UNCLOS. Mengapa? Di situ yang ada hanya reef. Kalau sekarang menjadi pulau itu karena reklamasi dan itu tidak diakui oleh BCA sebagai satu pulau dan tidak bisa diberikan. Uh, apa namanya, laut teritorial dan ZTE sebagaimana pulau yang asli, sebagaimana di dalam Pasal 121. Jadi bagi Indonesia memang tidak terlalu banyak uh, terkait ya, hukum laut UNCLOS ini dengan apa yang disampaikan Ibu tadi. Dan Pak Narendra tadi benar bahwa itu kan bagian dari mungkin pembangunan nasional ya, masuk RPJMD atau apa begitu ya. Ya nggak terkait sama sekali dengan uh, UNCLOS yang Indonesia merupakan negara pihak di situ. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Edi, Pak Tony? Iya singkat saja. Saya hanya ingin memberikan uh, komentar terkait dengan pendekatan terkait dengan eksekusi atau penegakan hukum. Jadi kalau kita bicara hukum, saya berharap kita uh, bisa melihat ini sebagai suatu yang istimewa bagi hukum internasional. Jadi saya nggak ingin kita pulang dengan mindset bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan cara pendekatan keamanan ya ala hukum secara sempit atau kaku. Karena dari pagi sampai sore saya sempat uh, ada kesan kesan seperti itu ada. Saya yakin kita semua cukup bijak untuk mengerti dalam kehidupan masyarakat modern kita melihat hukum itu sebagai alat justru peradaban civilization. Bagaimana kita melihat manusia itu bisa hidup rukun, damai, sejahtera. Nah, kalau kata sejahtera saya tekankan. Kalau dibalik kata sejahtera, ya tujuan hukum adalah menciptakan kemakmuran, menciptakan ini faktor ekonomi. Saya lawyer bisnis. Memang in every decision I make, in every case I handle, pasti harus ada economic analysis-nya. Jadi kalau kasus di Manado tadi atau kasus manapun, -mana jangan ada pendekatannya hukum secara sempit. Kita harus lihat pasti ada ekonomi analisis minimal ekonomi analisisnya. Jadi kalau kita bicara kepatuhan bicara penegakan pun, buat apa kita menang di atas kertas? Tapi secara ekonomi kita nggak punya implikasinya, bukan? Jadi maksud saya dilihat ini secara utuh. Jadi jangan dilihat secara sempit. Kalau penegakan hukum berarti e, gimana kita bisa menguasai fisik atau apa apa yang dikaitkan dengan masalah e, apa? Uh, uh, ke 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 keamanan tapi kita melupakan masalah kesejahteraan ya masalah keadilan yang pasti lebih besar daripada masalah penegakan hukum itu sendiri mudah-mudahan tidak terlalu berat kalau sore ngomong -ngomong. hari baik terima kasih Pak Tony saya tadi janji ke Bapak ya sedikit ya Pak supaya kasih kesempatan audiens mumpung Pak. ingat Pak ya, tadi kan masalah eksekusi eksekusi hukum asing ya saya bilang, kok saya belum nyimak ini dia teman-teman sebelah kanan ini. Bahwa eksekusi kita putusan asing itu masih pakai barang antik pasal 16 al khawina berpalingan. Dan itu belum pernah kita ganti dan belum kita maknai lagi. Ya, ngomong panjang-panjang tetap yang berlaku pasal 16 AB. Mau bilang apa? Kok kita seneng yang antik-antik ya nggak apa-apa juga sih. Maksud saya kita panjang lebar, tapi tidak pernah satu pun dari kita yang memahami pasal 16 tadi. Ya, mau pakai pengadilan, oke. Okay. Terus lagi, uh, apakah ini putusan asing bisa berlaku atau tidak? Ya sebelang tadi. Sepanjang pasal 16 AB, maka pengadilan dimanapun di kita, pendidikan kita kan itu masih berlaku, nggak pernah dicabut. Pasti berujuknya ke situ. Jadi mau capek-capek kemanapun, sepanjang masih ada 16 AB, ya itu lagi. Masa saya, sayang nih kita udah ngumpul-ngumpul begini, tapi ini kayaknya saya ngomong udah yang ketiga kali lagi dengan Kemlu nih. Saya udah ingetin, ini kita masih mau miara nih 16 AB. Kadang ada bahas-bahas juga nih. Karena ini udah pertemuan yang terakhir saya waktu itu dengan Pak Dumu. Dengan Pak Tubes Widah. Dan Pak Damos ngomong saya bilang 16 AB lagi eh ketemu lagi eh nggak ada yang bahas lagi rupanya memang kita di tipe-tipe bangsa yang setia ya setia dengan apa yang kita punya dianggap default jadi setiap pertemuan ya ini lagi ketemunya gitu jadi defaultnya kok belum nambah-nambah moga-moga ya kedepannya bisa lebih eh, dibahas lebih mendalam bagaimana kita ngambil sikap terhadap putusan asing. Ya, ya, karena mental kita balik lagi nih. Jadi IS seolah-olah masih hidup di bangsa kita. Ya. Demikian. Uh, kalau boleh koreksi Pak, bukan 16 AB Pak. 436 RV untuk oh, pengakuan iya. pelaksanaan putusan. Oh iya, 163 ya, tapi kan ya. kebelakuan dia ya, betul satu pakai RV. Ya. Kalau masih pakai RV menunjukkan bahwa mental kita menganggap hukum ya. yang, yang apa lebih tinggi. Ya, masih mental kalau di bumi kan high sama Ya. Sama RBG. Kalau juga RV, lagi-lagi. Ini menunjukkan 163 IS masih berlaku di Indonesia dan kita nggak pernah koreksi. Oke. Itu aja. Ya, terima kasih, mana Rendra. Uh, Panitia minta tolong, Bapak uh, masih mau mengajukan pertanyaan ya Pak ya? Ya, silakan. Uh, nama, asal institusi, dan pertanyaan ditujukan ke siapa Pak? Silakan. Ya, uh, baik. Terima kasih atas tempat yang diberikan eh, saya Johar Arifin dari Sekretariat Kabinet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore juga Pak Narendra. Ini rekan saya di <laughs> ya baiklah. Sebenarnya saya tertarik dengan tadi perdebatan apa yang disampaikan oleh Prof. Edi Pratomo Pak terkait dengan eh, pemberlakuan perjanjian internasional ini debatable nih Eh, khususnya terkait dengan eh, bunyi eh, baik di peraturan turunan dan baik perpres maupun di undang-undang. Biasanya, eh, pasca keduanya itu, eh, peraturan presiden ini berlaku sejak atau apa, eh, sejak saat sejak apa atau sejak nah, saat ini, sejak saat ini, undang saat ini, sejak ini, ini, sejak Kapan ratifikasi perjanjian ya, internasionalnya sudah rapuh? Apakah pada saat perpres itu dikeluarkan? ataukah pada saat notifikasi disampaikan ke eh, negara pihak atau eh, multilateral secara multilateral melalui sekretariat multilateral? Nah, ini selalu menjadi debatable dan kita melihat kelihatannya penafsirnya selalu berbeda. Ada yang berkata pada saat peraturan perundang-undangan itu di tanda tangan presiden, dan diundangkan sejak saat itu berlaku, tapi ada yang berkata juga pada saat notifikasi itu baru berlaku. Itu yang pertama, terus yang kedua, nah, begini nih, ada beberapa perjanjian khususnya multilateral, ya. Misalnya, kita sudah mengesahkan kita sudah ratifikasi. Sementara di internasionalnya belum berlaku karena membutuhkan sekian negara yang menandatangani. Nah, itu prosesnya seperti apa? Seperti, sedangkan di peraturan perundangan sudah disebutkan bahwa eh, peraturan ini berlaku sejak saat diundangkan. Sementara di luarnya belum berlaku gitu ya karena membutuhkan misalnya berapa persen keanggotaan itu dan lain sebagainya. Terus mungkin yang terakhir mungkin terkait azas monoisme dan dualisme mohon klarifikasi lebih jelas ya, mungkin kaitan dari Tampak, Pak Naris ini Nari, ya khususnya terkait dengan ratifikasi perjanjian personal. terima kasih baik eh, jadi pertanyaannya untuk diperjelas eh, ditujukan ke pak prof edi lalu pertanyaan ketiga ke pak narendra baik terima kasih pak jauhar arifin prof silakan. baik pak jauhar arifin ini memang isu lama pak eh, sudah lama sekali ini sama dengan pak keluhan pak narendra tadi dan isunya masih relevan sampai sekarang ya ini pertanyaan kapan sebuah perjanjian internasional soal tersebut berlaku ketika kita sudah tanah tangan baik oleh Perpres maupun oleh DPR. Karena DPR atau Perpres mengatakan undang-undang ini berlaku sejak ditandatangani. Padahal kita punya state parties yang lain. UNCLOS itu kan membutuhkan 40 negara yang harus ratifikasi dulu dan kemudian submit instrumen ratifikasinya kepada area UNCLOS kan di New York atau di Jamaika waktu itu. Jadi kita kan nggak bisa menyatakan undang-undang itu berlaku karena sudah disahkan oleh DPR dengan undang-undang nomor 17 tahun 85. Kalau dari aspek external ratification definition sebenarnya adalah bahwa pengesahan DPR atau perpres itu keduanya adalah dapat dijadikan sebagai rujukan, sebagai salah satu point of departure, pengesahan nasional untuk bekal Indonesia menyampaikan ratifikasi kepada pihak lain sesuai dengan isi daripada perjanjian. Karena tidak semua perjanjian isinya seperti itu. Ada yang menulis tentang beberapa persyaratan agar perjanjian itu mulai berlaku. Jadi kita harus ikutin perjanjiannya, bunyinya apa? Kalau kita harus deposit menggunakan instrument ratification, maka pengesahan DPR itu dibawa ke pemerintah dalam dari menteri luar negeri Menteri Luar Negeri kemudian membuat instrumen ratifications yang dikasih Garuda itu dan kemudian dibawa di submit atau ditukar kalau perjanjian bilateral ditukar dengan counterpartnya. Jadi perjanjian itu kemudian berlaku pada saat pertukaran piagam ratifikasi, bukan pada saat DPR ngetok atau Presiden tanda tangan. Ini pengertian ratifikasi dari aspek hukum internasional, tapi hukum tata negara punya pandangan lain. Nah makanya ini Pak Dirjen ngundang juga ahli-ahli hukum tata negara, ahli hukum administrasi negara. Ada para praktisi yang tiap kali kita ditanya seperti itu juga. Dualisme dan monisme itu sejak saya jadi kepala seksi udah ketemu sama Pak Narendra itu juga pertanyaannya. Kenapa kita kok bimbang betul kadang-kadang transformasi, kadang-kadang inkorporasi langsung. Makanya dalam kesimpulan nanti saya ingin sampaikan, Uh, buatlah satu polisi khusus ditahan dulu Pak kesimpulannya ah, nanti kesimpulannya enggak uh, nanti enggak, nanti, enggak nanti langsung bubar ya? huh? oh. Kalau okay. heeh langsung bubar enggak enak Pak ditahan. kasih Pak Narendra dulu sekarang uh, sebentar Pak untuk topik yang sama masih soal keberlakuan perjanjian internasional karena tadi Pak Tony uh, kata, race tadi. issue itu iya uh, Pak Jawahar Arifin meminta Bapak untuk kasih komen singkat ya Pak iya yeah. Bicara keberlakuan suatu produk hukum, tentu pertanyaannya keberlakuan di wilayah mana? Ya, di keberlakuan di wilayah nasional bisa jadi berbeda dengan keberlakuan di wilayah internasional. Apalagi kalau menganut sistem dualisme. Keberlakuan di nasional, kalau berdasarkan sistem hukum kita yang saya pahami, ya, yeah. membutuhkan proses pengesahan. Umumnya disebut ratifikasi. Bisa melalui Perpres, bisa melalui Undang-Undang, tergantung dari muatannya. Nah, kalau bicara notifikasi <coughs> se sejauh yang saya pahami, ini bicara lebih mem mem memberitahukan keberlakuannya kepada wilayah internasional. Ini kebetulan ada banyak pejabat-pejabat Kemenlu, yang saya pikir lebih uh, kompeten untuk menjabat itu. Namun, saya lebih tergelitik lebih ke karena saya praktisi, saya lebih bicara keberlakuan apa karena bicara produk hukum itu kita bicara muatan. Muatan hukum itu biasanya yang jadi fokus adalah hak dan kewajiban. Biasanya itu baru 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 ini biasanya menjadi fokus kita. Nah, kalau bicara muatan hak dan kewajiban yang saya khawatirkan proses ratifikasi saja saja maksudnya ada katakanlah ada perpres ya mengesahkan konvensi bla 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 misalkan sejak tanggal diundangkan ya seperti yang biasa kita lihat atau kita mengerti. Nah, pertanyaannya kalau itu muatannya adalah suatu hak atau suatu kewajiban lah ke masyarakat, lalu bagaimana mekanismenya dan bagaimana if not implemented atau enggak dijalankan. Nah, kalau pertanyaan keberlakuan ke sana, saya berpendapat ini pun masih memungkinkan ada aspek pen, apa namanya secara secara hukum ini sudah berlaku tetapi secara efektif ini belum efektif sampai masalah muatannya misalnya kewajiban spesifik itu bisa dipahami secara konkret secara konkret ya. tentu di sini saya nggak bisa menjelaskan pasti ada tentu yang cukup jelas ada juga yang perlu diperjelas apalagi kalau wilayah satu negara menurut pandangan saya bisa jadi membutuhkan suatu perangkat undang-undang nasional yang memperjelas bagaimana mekanisme pelaksanaan kewajiban tertentu dan mudah-mudahan juga dikaitkan dengan sanksi ya seandainya ada pelanggaran ke sana. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Tony. Eh uh, Pak Narendra, silakan. Terima kasih Pak. ini sahabat saya. Ketemu lagi, udah lama gak ketemu. Jadi gini Pak, saya kembali lagi kenapa monisme itu berlaku hukum internasional seolah lebih tinggi daripada hukum nasional dualisme mesti embodied dulu. Kadang-kadang kita agak tekecoh gini pak waktu kuliah nih, terutama yang fakultas hukum. Kan kuliah kita banyak berujuk Aris Howerat kan? Jadi kita wah apa ini kayak Privy Council ya? Jadi kita tunduk kepada keputusan pengadilan yang ada di Belanda karena Arisnya kita cantumkan sebagai bahan rujukan pak. Jadi apakah kita dengan konteks ini jadi monisme? Kok kata saya enggak Pak, kita mesti ingat bahwa ARIS itu kita pakai bukan karena kita monisme, karena berlaku sebagai doktrin aja Pak. Kita enggak terikat, enggak ada semacam traffic council untuk di Indonesia. Enggak ada, jadi memang mesti dimaknai dia cuma terujukan dalam konteks doktrinnya aja. Enggak bisa langsung dipakai. Nah tadi bagaimana kenapa dualisme hidup saya balik, lagi Pak, saya malah nanya ke Bapak nih. Kok sekap nggak pernah bahas-bahas itu? Karena dualismenya kan jadi kayak default. Padahal itu konsekuensi 163 IS. Ya karena kita dulu apartheid. Belanda pakai monisme kok sampai hari ini. Saya baru ketemu berapa uh, minggu yang lalu Pak. Pada kaget kok Belanda menganut hukum internasional lebih tinggi daripada hukum nasionalnya. Terus dia pikirnya, loh kan kita dijajah Belanda kok beda ya beda lah kita budaknya ya jadi ini Pak yang justru yang pertemuan seperti ini yang penting yuk kita bahas bersama Pak kan ini luput bertahun-tahun kita nganggap ini default padahal bukan default Pak karena konsekuensi dari konstitusi Hindia Belanda yang kita udah nggak baca lagi tapi masih hidup karena kadang bahas lagi Pak dianggapnya pengetahuan yang sudah kita miliki dan kita tidak perlu bahas lagi. Jadi ini momen yang bagus untuk kita bisa sama-sama untuk mendefinisikan kembali, gitu. Baik, terima kasih. Uh, sedikit ya, Pak. Karena habis ini saya mau satu pertanyaan terakhir untuk closing statement. Saya yeah. sudah overtime soalnya. Yeah, iya, <laughs> karena tiga-tiganya sudah bicara, yeah, saya tambahkan juga betul, dulu gitu, supaya pas gitu ya. Betul. Saya tidak jadi, mau diskriminatif. Tadi dengan Pak Johan Harifin tadi Pak, jadi pertanyaan sebenarnya kan Sejak kapan mulai berlakunya kan begitu ya? Nah ada mungkin pemikiran ke depan itu bagaimana caranya mengharmonisasi uh, hukum nasional dan internasional kan begitu? Harmonisasi sangat penting. Nah harmonisasi hukum nasional maupun internasional ini sangat penting buat juga pelaku pelaku usaha karena pada perlu juga kepastian hukum. Walaupun kita sangat uh, terbantu dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional, harmonisasi tentunya akan dilakukan. Bagaimana caranya? Mungkin ada beberapa tahapan. Katakanlah melakukan reformasi legislasi atau mungkin uh, peningkatan koordinasi dan kementerian kan begitu ya atau mungkin yang ketiga juga uh, perlu juga uh, pelatihan maupun pendidikan hukum internasional. Nah, sering yang muncul di konflik di kita sendiri adalah politik hukumnya justru. Politik regulasinya Karena apa? Masing-masing lembaga kementerian itu juga punya kepentingan, punya sasaran, punya tujuan, kan begitu. Nah ini yang perlu ada harmonisasi, sinkronisasi, sehingga bukan pro saja kepada pengusaha, tapi pendekatan hukum itu sendiri dan peningkatan investasi. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Uh, highlight yang baik sekali. Uh, saya inginnya ada satu round pertanyaan lagi, tapi waktu tidak memungkinkan isunya ternyata sama. Meskipun saya punya approach berbeda, kali ini uh, masalah waktu. Jadi, untuk closing statement, bapak-bapak saya mengajukan satu pertanyaan: uh, apa rekomendasi setelah diskusi satu uh, jam 15 menit ini? Apa reko po policy recommendation uh, dari isu kepatuhan ini yang bapak bisa? berikan ber, uh, suggest kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia singkat ya Pak saya Ayo. mulai dengan uh, Pak Profedi oke okay, singkat ya singkat betul tadi tiga pertanyaan Cah, di awal itu bisa dijawab sebenarnya bisa tanggapi dengan uh, di deklarasi akhirnya politik hukum Indonesia mestinya ini digarasikan di dalam pasal 11 konstitusi tapi kalau kita amandemen pasal 11 maka nanti akan ada amandemen-amandemen pasal yang lain. Ini pandora box kan. Jadi saya sarankan kepada teman-teman di Kemlu dan hadirin yang hadir mungkin uh, bisa ditaruh di undang-undang PI -Undang sekarang sedang menunggu di Prolegnas ya. Di pasal 9 10-nya dipertegas kembali tentang Indonesia ini mau menganut yang mana kalau dia ini menyangkut tentang sesuatu yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, beban keuangan negara, dan menimbulkan undang-undang baru perlu ratifikasi oleh perlu persetujuan DPR. Untuk yang lainnya mungkin persetujuan pemerintah atau peraturan presiden. Dan Indonesia mau yang mana? Utrecht, Mutra Kusumat Maja, Monisme, Primat Dokumen Internasional, ataukah Monisme doang, ataukah Monisme dualisme digabung itu subject to further rapat lagi ke depan nanti. Ya, demikian sekian dari saya, Tita. Terima, Terima kasih. kasih Prof. Edi. Pak Narendra. Karena singkat, singkat juga kali ya. Yang patut betulin dulu tuh filosofi undang-undang uh, 12-11. Uh, uh, ya, itu sama satu Pak. Tolong dihatamkan baca buku Kelsetnya Pak. Itu aja. Uh, uh, setelah Pak baca lagi. Itu aja. Karena kok nggak ketemu lagi pak pertemuan kayak gini lagi nih. Kan berkali-kali kayak lima tahun yang lalu begini. Tampaknya nggak ada yang tertarik juga tuh baca bukunya Kelsen setelah tahun 44. Jadi dua pak ya. Kita baca ulang lagi 12-11. Sama tolong hatamkan pak baca bukunya Kelsen setelah tahun 44. Itu aja. Ya terima kasih. Karena Kadin ini merupakan mitra pemerintah. Dia mirroring dengan pemerintah. Oleh kan? dan dasar hukumnya jelas Undang-Undang 1 Tahun 87 uh, Closing Statementnya ya dari Bapak Ibu dari Kemenlu marilah berikan pelatihan atau mungkin sosialisasi tentang hukum internasional bagi uh, para pengusaha karena bagaimanapun hampir uh, prosentase paling banyak untuk peningkatan investasi kan para pengusaha-pengusaha juga eksekusi terhadap BBN nanti juga maupun yang bantuan-bantuan uh, internasional krisis internasional pengusaha juga lakukan saja pelatihan dan atau sosialisasi pemahaman terhadap hukum internasional bagi para pengusaha terima kasih terima kasih pak, pak Tony mau sebelum mungkin agak sedikit panjang karena saya lihat kalau bicara pergerakan hukum itu sangat 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 dinamis sangat beragam jadi membutuhkan suatu tindakan yang benar-benar taktis -benar ya dan impactful karena itu butuh di centralize dalam hal uh, pelakuan peng, uh, pengkajian ya penelitian terhadap existing maupun future international law ya karena sekarang di future pun sudah banyak draft draft berbagai uh, produk-produk komunitas sudah banyak berkeliaran dan terus saya kok kayaknya nggak nggak pernah ada suara orang Indonesia di sana <laughs> Jadi saya pikir ada urgensi yang luar biasa. Kalau tadi pagi kita ngerti itu di zaman udah zaman Edan lah kalau bahasa orang Jawa-nya, ya semua segitu cepat sebegitu ini. Dan apalagi di kampanye lagi bebas aktif, lalu kapan bebas dan aktifnya? Maksud saya ini kesempatan nyata Indonesia itu benar-benar bisa menunjukkan kontribusinya. Kalau nah sekarangnya menyala loh menyala enggak di dalam forum-forum menyala bagaimana bisa menyala ya bagaimana we can give something if something we don't know about we can only give something we already know kajian ini banyak orang orang pintar di sini saya juga abang, tidak harus belajar lembaga kajian decentralized ya karena itu akan menjadi think -tank kita dan harusnya dari tahap kajian kita sudah terlibat aktif bahkan dari tahap, tahap drafting pun kita terlibat aktif ya sejak tahap awal pun sudah terlibat aktif sehingga pada saat pelaksanaan implementasi apalagi enforcement itu akan mudah tapi kalau awalnya kita nggak ikut itu akan keteteran kajian ini bukan hanya soal pengadopsian atau implementasi hukum saja tapi juga untuk tadi dikatakan harmonisasi kalau saya katakan eh, ya mungkin agak berlebihan tapi saya yakin benar mes itu udah mes udah sangat messy So messy. Dalam bisnis ada satu, ada gium. Where the law is uncertain, there is no law. Sekarang kita harus diakui banyak uncertainty. Hukum mana yang berlaku? Jadi, kalau nggak ada hukum, bagaimana kita bisa bilang? Kita negara hukum dan kita menjunjung tinggi supremasi hukum. Jadi, kalau bicara yang kedua, untuk lembaga harmonisasi atau penyelarasan, itu juga suatu yang serius harus dibuat ya. Oh, ada juga konvensi, misalnya saya sebagai praktisi terasa, satu sisi bangga tadi Pak Pak, Pak saya seperti bilang, Pak Singgung Studio konvensi, Oh iya Pak, kita udah udah ratifikasi dari tahun satu, kayak ya Tapi coba lihat apa yang kita dapatkan dari sana, dapatkan dalam kutip. Apa kita lihat? Bahkan paket produk hukum internasional setelah mau law internasional, sampai hari ini pun kita masih bingung whether we should accept, should sign it or not. Kalau kita orang hukum kita ngerti hukum substantif dan hukum prosedural. Hukum prosedural kita ambil, substantifnya kita enggak. Yang ada masuk ke nomor 30 jelas tidak sinkron dan kenapa problem muncul? Ini contoh, contoh nyata itu. Jadi harmonisasi tolong dipercepat ya, apalagi yang sudah ada hukum internasional diadopsi, hukum nasionalnya ketinggalan. Yang terakhir kabar baiknya ini saatnya dunia sudah saya pikir dunia is totally berbeda ya. Yeah. Dunia itu bisa melihat kita dengan berbagai keterbatasan, kekurangan, dan ini kesempatan untuk Indonesia bisa berani bersuara dan mengajak negara-negara lain untuk bekerja sama, urun rembuk. Like. Banyak organisasi internasional yang very much care about this the harmonization ya, yeah. hak akademi, uh, ASEAN International academy Uh, apalagi akademi keberlanjutan internasional, law, uncitral, UN UN komersial uh, internasional trade law, mereka basically provide dalam tanda kutip free assistance untuk kita bisa mengerti mengelaraskan, ya yeah. kalau kita bilang ada sistem hukum yang berbeda ini akan dijelaskan seberapa jauh sistem hukum yang berbeda itu sudah diadopsi dan sistem hukum apa yang mungkin berbeda itu ada. Why don't we just use it? Itu yang saya selalu bertanya. Mungkin sudah ada, tapi mungkin perlu dibunyikan. Tadi pagi ada Bu Eva bilang, Baik. Bu, Ebu, siapa bilang bunyi? Saatnya Indonesia berbunyi lewat konversi kita. Baik, sorry, terima, kasih, terima kasih Pak Tony. I'm sorry I have to cut you off there. Terima kasih Bapak-Bapak Narasumber untuk uh, diskusi yang diberikan, juga informasi yang sudah very thought provoking. Uh, satu highlight dari satu benang merah dari panel ini, kalau satu dua menit saya boleh sampaikan, redefinisi kepentingan nasional, redefinisi kapan perjanjian internasional mulai berlaku untuk Indonesia, dengan dua redefinisi tersebut harapannya akan ada harmonisasi yang lebih baik untuk hukum internasional dan hukum nasional, antara hukum internasional dan hukum nasional. Dengan tujuan akhir meningkatkan kepatuhan uh, Indonesia terhadap komitmennya uh, dalam hukum internasional, demikian Bapak Ibu panel keempat ini. Saya tutup, semoga uh, fruitful dan thought provoking untuk Bapak Ibu semua. Selamat sore, hati-hati uh, di jalan, nanti pulang.